Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual, di mana salah satunya adalah manfaat menaruh bawang putih di bawah bantal saat panjenengan tidur. Bawang putih yang selalu bisa panjenengan temukan di dapur, selain dianggap sebagai bumbu kunci dari banyak hidangan masakan, ternyata juga memiliki sejarah panjang dalam kegunaannya di dunia spiritual. Pada abad pertengahan, bawang putih sangat dipercaya memiliki keampuhan dalam menolak berbagai energi negatif. Bahkan di Yunani, mereka menggunakan bawang putih sebagai salah satu bentuk sesajen kepada dewa-dewi mereka. Meskipun zaman sudah modern, namun pemakaian bawang putih dalam dunia spiritual hingga saat ini masih saja terus dipraktekkan. Hanya saja, tidak banyak orang yang mengetahui dan paham akan hal tersebut. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa manfaat dan keistimewaan bawang putih di dalam dunia spiritual, di mana yang pertama adalah sebagai jimat pelindung. Di banyak peradaban kuno, bawang putih dianggap sebagai benda yang bisa mengusir roh jahat, seperti arwah penasaran dan makhluk sejenisnya dari dunia lain. Bahkan, dipercaya juga bisa melindungi panjenengan dari serangan-serangan sihir dan santet. Jika panjenengan merasa sering mengalami mimpi buruk, atau bahkan juga seringkali mengalami tindihan ketika sedang tidur, maka panjenengan bisa meletakkan 3 siung bawang putih yang sudah dikupas di bawah bantal. 3 siung bawang putih di bawah bantal panjenengan memiliki efek yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur, bahkan, dipercaya akan bisa mengisi ulang energi, sehingga, panjenengan akan bangun dengan kondisi yang lebih segar. Para roh jahat yang akan mengganggu tidur panjenengan tidak akan berani mendekat. Bawang putih di bawah bantal panjenengan memiliki aura yang panas yang ditakuti oleh mereka. Sebagai bentuk perlindungan lain terhadap berbagai kekuatan entitas jahat, panjenengan juga bisa membawa 1 siung bawang putih di dalam kantong. Hal ini akan sangat berguna jika panjenengan hendak pergi melayat, ataupun pergi ke tempat yang memiliki aura angker. Cara itu akan mencegah panjenengan diikuti ataupun ditempeli oleh makhluk halus, di mana jika ada makhluk halus negatif yang ikut dan sudah terlalu lama melekat, maka akan bisa menyebabkan banyak kesialan, seperti susah rezeki, jauh dari jodoh, dan terlebih lagi akan sulit disingkirkan. Keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual yang kedua, adalah mampu melindungi uang panjenengan dari tuyul. Panjenengan pasti tahu dengan entitas yang satu ini, memiliki tubuh dan perilaku seperti anak kecil, namun memiliki tugas yang sangat merugikan kita, yaitu mencuri uang. Bawang putih, bisa panjenengan gunakan sebagai salah satu cara ampuh untuk menanggulangi hal tersebut, dan caranya sangatlah mudah. Kupaslah 1 siung bawang putih, kemudian tusuk dengan jarum jahit, lalu tempatkan bawang putih tersebut di tempat panjenengan menyimpan uang. Cara yang demikian dipercaya akan membuat mata tuyul menjadi perih, bahkan ketika memaksa akan mengambil uang panjenengan, maka tangannya akan tertusuk oleh jarum tadi, sehingga uang akan tetap aman. Cara paling mudah agar uang panjenengan tidak digondol oleh para tuyul ini, adalah dengan mengikat tumpukan uang panjenengan dengan karet gelang. Tuyul tidak memiliki daya yang cukup besar untuk mengambil selembar uang panjenengan yang terikat karet. Keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual yang ketiga, adalah memperkuat dan membersihkan aura panjenengan agar tidak mudah kerasukan ataupun dikuasai entitas jahat. Aura panjenengan yang lemah, biasanya juga menggambarkan kondisi tubuh yang lemah, entah itu pada kondisi fisiknya, atau juga kondisi mental psikologinya. Kondisi yang demikian, akan membuat spiritual panjenengan rentan terhadap serangan-serangan yang bersifat gaib. Panjenengan akan jadi mudah marah tanpa sebab, tiba-tiba sakit, dan bahkan bisa kesurupan.
Para saman atau dukun pada zaman dahulu, akan mengambil satu dompol bawang putih, kemudian membakarnya ke dalam api. Setelah sedikit hangus dan mengeluarkan banyak asap, mereka akan mempergunakannya untuk mengasapi tubuh pasien yang memiliki gejala demikian tadi. Dengan melakukan hal tersebut, mereka meyakini bahwa asap dari satu dompol bawang putih beserta kulitnya tadi memiliki kekuatan magis untuk memurnikan dan juga menguatkan aura. Asap bawang putih tersebut juga akan menutup gerbang-gerbang gaib yang ada pada tubuh, sehingga tubuh akan menjadi aman dan tidak akan bisa dimasuki dan dikuasai oleh para roh jahat. Keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual yang keempat adalah sebagai media pagar gaib rumah panjenengan. Jika panjenengan adalah orang yang memiliki banyak musuh, dan merasa bahwa hidup panjenengan banyak menerima teror dalam bentuk serangan gaib atau metafisika, ada baiknya jika panjenengan mencoba cara ini. Menempatkan satu dompol bawang putih utuh yang masih ada kulitnya pada sebuah kantong, kemudian menggantungnya di atas kusen pintu dan jendela bagian dalam, dipercaya akan menolak energi negatif seperti sihir dan santet yang akan masuk ke rumah panjenengan. Namun sebelum panjenengan melakukan hal tersebut, ada baiknya panjenengan mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam rumah terlebih dahulu, dan panjenengan pasti sudah paham caranya karena sudah sering kita bahas pada video-video yang lalu. Ketika bawang putih di dalam kantung tersebut sudah menjadi kering, maka panjenengan sebaiknya menggantinya dengan yang baru, kemudian bakar atau buang bawang putih bekas yang sudah kering tadi di luar rumah. Keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual yang kelima adalah bisa memberikan kekuatan dan juga kelimpahan rezeki. Mengkonsumsi satu siung bawang putih mentah setiap hari, selain akan menguatkan fisik juga akan memperkuat mental, terlebih jika bawang tersebut adalah bawang lanang atau bawang tunggal. Fisik dan mental yang sehat merupakan modal dasar kita dalam mencari rezeki. Kita hanya akan bisa bekerja dengan maksimal jika dua hal tersebut terpenuhi. Akan tetapi jika dilihat dengan kacamata metafisika, maka ada satu hal yang bisa panjenengan lakukan dengan bawang putih untuk menarik energi kelimpahan dan keberuntungan. Ambillah satu siung bawang putih yang masih ada kulitnya, kemudian simpan di dalam dompet, dan setiap kali bawang putih tersebut kering, panjenengan ganti dengan yang baru. Panjenengan bisa memilih bawang yang tipis agar mudah masuk ke dalam dompet. Itulah ulasan singkat kali ini mengenai 5 keistimewaan bawang putih dalam dunia spiritual, di mana salah satunya adalah manfaat menaruh bawang putih di bawah bantal, dan semoga video ini bisa bermanfaat serta berguna bagi panjenengan yang menontonnya. Sebagai penutup, admin doakan semoga panjenengan sekeluarga senantiasa dihindarkan dari berbagai kesialan dan diberikan kelancaran dalam mencari nafkah. Amin.